Ya, terima kasih Muammar dan Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Auda kerana kesetiaan Auda bersama dengan kami menerusi lintas langsung rampai pagi dari daerah Temburong. Alhamdulillah, Auda, keadaan cuaca di daerah Temburong pada ketika ini cerah dan apa yang kita harapkan apapun juga perancangan dan urusan bis kita pada hari ini mudah-mudahan akan dipermudahkan semuanya. Kepada Auda yang bertugas, selamat bertugas kami ucapkan. Mudah-mudahan apapun juga urusan dan kegiatan yang akan Auda laksanakan pada hari ini mudah-mudahan akan dipermudahkan semuanya. Baiklah, Auda, dari daerah Temburong kita akan dapat sama-sama menyaksikan bahan yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita Siti Ramizah mengenai dengan sayur organik. Kita saksikan bersama. Kita akan ke sana, kan? Okey, Auda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Siti Ramizah binti Haji Mohd Ali dalam pakej program Rampai Pagi dari daerah Temburong. Jadi baiklah Auda, sebetulnya perkongsian pada kali ini saya tidak berkeseorangan. Saya bersama dengan pengurus Sri Land Farm iaitu Awang Alwi bin Haji Sufian, seorang yang akan menunjukkan kepada saya membuat pendekatan lebih dekat lagi mengenai kebun sayur organik. Okey, jadi untuk itu Auda, terus dia bersama dengan saya. Jom. Kawasan Ladang Kemajuan Pertanian KKP, ladang kebun seluas 100 lebih ekar yang terletak di Kampung Bekarut, Mukim Bokok daerah Temburong, merupakan antara satu titik perkembangan sumbangan untuk sektor pertanian yang diadakan oleh Jabatan Pertanian Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan Negara Brunei Darussalam secara amnya. Tinjauan pada kali ini akan menjurus kepada penghasilan tanaman sayur organik yang diusahakan oleh seorang belia penduduk tempatan, Awang Muhammad Alwi. Sayur organik adalah sayur yang dianggap lebih aman untuk dimakan kerana tidak mengandungi bahan kimia dari proses menghalau serangga, penggunaan racun perosak dan penggunaan baja sintetik. Saya juga berpeluang masuk ke dalam rumah hijau yang memuatkan tanaman sayur organik iaitu butterhead hijau, butterhead merah, frisi hijau dan frisi merah. Okay, so kami kumpulkan daunnya ni. Macam ni. Dan kami potong ke atas. Oh. Nah, so, buat dia punya kepala ini jangan dipotong. Itu cara-cara untuk apa, menuai. Menuai. So kalau cara kami buat macam ni, boleh lagi di harvest sekali lagi. Ini potong sudah ni. Potong dah. Dan ni dikumpulkan. Macam ni. Ini potong ke atas. Dan sini. So yang tinggal anilah. Jadi yang ini dia tumbuh balik kan. Ini kira daun barunya. Dia tumbuh dari dalam keluar lah. So daun yang tua diambil dan baru ditinggalkan. Nah, so yang ini pun sama konsepnya. Yang ini daun barunya. Yang ini dikumpulkan. Yang ini. Nah, jadi yang ini masih hidup kan? Jadi aku menggunakan teknik kenapa yang menggunakan gunting, yes. Boleh. Kita kumpulkan dulu daunnya semua. Dengan tunjuk cara yang dikongsikan, saya juga tidak melepaskan peluang untuk mencuba menuai butterhead hijau. Jangan putung stemnya. Putung ke dalam ke atas. Okey, jadi baiklah Auda. Tadi kami sudah selesai menuai, meharvest sayur organik iaitu lettuce. Dan pada ketika ini, seperti dapat Auda lihat di tangan saya, antara satu pulang saja,
sayur yang akan saya cuba. Saya cuba makan mentah kerana ia memang boleh dimakan secara mentah. Habis saja dituai, terus makan pun boleh. Jadi saya akan mencuba bagaimana rasanya. Okey, bismillah. Pada kebiasaannya, kalau kita ni makan sayuran lettuce ni, ia memang sesuai digunakan untuk salad. Jadi kalau kita ni kan memakan secara mentah, ia memang terpulang kepada nyonang cita rasa masing-masing lah. Ada yang suka makan bersama dengan salad dressing ataupun ditambah dengan tomato, mayonis, ditambah dengan corn, jagung untuk menyamankan lagi. Tetapi kepada Auda yang mungkin boleh makan secara mentah seperti yang saya tunjukkan tadi, rasanya ada rasa pahit-pahit lah. Jadi cukup menarik sekali lah sebetulnya kerana dapat berpeluang untuk memakan sayuran lettuce yang organik secara mentah. Jadi Auda, begitulah dia tadi perkongsian mengenai sayur organik yang terdapat di salah sebuah kebun di Kampung Bekarut, daerah Tenggurungan ini. Jadi cukup menarik sekali kerana dengan perkongsian ini saya dapat memberikan maklumat, informasi kepada Auda bagaimana melihat dengan lebih dekat lagi sayur organik, iaitu lettuce, cara menuai, cara membersihkan dan juga cara mengeringkan dan cara pembungkusan. Jadi inilah dia Auda, pembungkusan salad lettuce yang insyaAllah akan dijual lah. Dan Auda, semoga dengan perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada Auda, terutama sekali kepada para belia kita ini. Jadi jangan lupa dan jangan takut untuk mencuba. Untuk itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga jumpa lagi.